Tika udah pulang sekolah. Tika lulus, Pak. Coba Bapak lihat. Alhamdulillah. Bagus nilai kamu nih. Ini Tika, ada yang mau Bapak omongin sama kamu. Bisa duduk ya? Sebelumnya Bapak minta maaf. Untuk sekarang, sepertinya kamu belum bisa untuk melanjutkan ke SMA dulu. Karena kamu tahu kondisi Bapak kan lagi begini, ya? Ya, insya Allah kalau memang nanti Bapak ada rezeki, pasti Bapak akan sekolahkan kamu lagi, ya? Mudah-mudahan kamu bisa mengerti kondisi Bapak. Nggak apa-apa kok, Pak. Vika ngerti. Vika nurut aja sama Bapak. Ya, doain aja. Biar Bapak dapat rezeki, bisa sekolahin kamu, ya? Ya udah, Pak. Vika mau ganti baju dulu. Iya. Bapak udah makan? Biar nanti Vika sekalian siapin makanannya. Jadi Bapak udah makan. Nah, ini Bapak juga lagi mau siap-siap ke laut lagi, ya? Kan udah 24 tahun. Selama ini Randy selalu dituntun sama mama papa. Sekarang boleh enggak Randy ambil keputusan sendiri? Nah, papa udah nunggu-nunggu Randy ngomong kayak gini. Emangnya abis ini Randy mau ngapain? Apa itu, Mas? Ini alat vlog saya, Mas. Kira-kira bagus nggak hasilnya? Pasti bagus. Ntar tak kasih lihat ya. Oh, boleh, boleh. Ya. Eh, bentar, Mas. Itu jualan apa ya, Mas? Oh, itu jualan gelang. Oh.
Kakak yang kemarin ya? Mau nawarin gelang lagi, siapa tahu hari ini berubah pikiran. Kalau yang kayak kamu pakai ada? Ada. Nih, tinggal satu. Boleh deh. Makasih ya, Pak. Sama-sama. Ya, halo, Ma. Lagi di luar, Ma. Kamu di sana sama siapa? Nggak sama temen cewek, kan? Enggak kok, Ma. Sendiri aku. Mama nyusul aja ya sama Papa. Mama tuh khawatir loh kamu pergi jauh sendirian. Ya, kalau ke mall deket sini nggak apa-apa. Ini jauh, nginep lama. Ya, Reni ya. Mama kesana ya sama Papa. Kakak ya, aku kemarin nemuin ini. Kayaknya sih jatuh waktu kakak duduk-duduk di sini. Makasih ya. Gelangnya mana? Kok gak dipakai? Kemarin jatuh, tapi udah dicari-cari gak ketemu. Yang kayak kemarin ada gak? Kalau ada, saya mau beli lagi ya. Ya, udah gak ada lagi. Ya udah nih, pakai punya aku aja. Jangan-jangan itu kan punya kamu. Gak apa-apa. Ntar kalau hilang lagi, sayang lah. Gelang bagus-bagus. Itu karena kakak kurang kenal. Ngiketnya. Yaudah, sini ayo aku ajarin pakainya. Gratis. Makasih ya, bilangnya. Oh ya, kakak ngapain di sini? Banyak sih yang bisa dilakuin di sini. Ya, salah satunya mencari jati diri. Jati diri? Jati diri apaan? Ngomong-ngomong, kakak baru lulus kuliah ya? Iya. Cuma lulusan SMP. Mungkin kalau lanjut sekolah, aku lagi siap-siap kuliah sekarang. Kalau mau lanjut, kayaknya sekarang udah telat. Telat? Kayaknya nggak ada yang telat deh buat pendidikan. Thank you.
Tak ada yang terlambat, walau semua terhambat. Ayo kuatkan tekad. Semua itu hanya sesaat. Makasih ya, Kak. Besok saya pulang. Oh, udah ketemu jati dirinya. Kayaknya sih udah. Jadi, udah kebayang kan mau ngapain ke depannya? Udah sih. Saya udah mau pulang, tapi belum tahu nama kamu. Pika. Toyib. Randy. Kirain beneran tadi. Kayak lagu dangdut dong. Tapi emang bener kan, nggak pulang-pulang ke rumah. Kapan pulang? Nanti balik lagi ya. Hai kawan, lakukan. Kini saya sadar bahwa kehidupan saya jauh lebih beruntung dari orang lain. Tapi saya yakin semua orang memiliki kesempatan yang sama. Dan saya senang bisa membantu orang lain untuk mendapatkan kesempatan itu. Semua belum terlambat. Semua itu hanya sesaat.